Assalamualaikum Lur, welcome to channel Dulur Sel. Ada beberapa kasus kerusakan pada HP, diantaranya boot loop, sering mati sendiri, tidak kuat masuk menu, bahkan HP-nya tidak bisa dicas sama sekali. Diantaranya disebabkan oleh baterai yang bermasalah. Salah satu untuk mengakalinya tanpa mengganti baterai baru, yaitu dengan cara menjumper fuse baterai. Oke Lur, kali ini saya akan kasih tutorial cara menjumper fuse baterai dengan cepat, kuat, dan aman. Pertama-tama, buka isolasi anti panas yang berwarna kuning, lalu akan terlihat penampakan fuse yang bertuliskan PLK. Perlu teman-teman ketahui, fuse baterai hanya terdapat di baterai ORI. Kalau di baterai KW atau double power, jarang saya temui. Untuk menjumpernya, saya menggunakan timah khusus baterai dan juga solder 60 watt. Setelah itu, jumper dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Kemudian rapihkan. Selalu berhati-hati, jangan sampai mata solder menyentuh bodi baterai. Bisa-bisa baterainya meledak. Dan seperti inilah hasilnya. Kemudian bungkus kembali bagian konektor baterai dengan solasi anti panas. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shinra Tensei. Almighty Push. Ate. Osi, osi. Pusi, pusi.